Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue Evan Syaputra. Jadi di video kali ini gue bakalan bermain game Astral Guardian guys. Tapi sebelum itu gue ingetin lagi ke kalian buat klik tombol like and subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini guys. Oke, kita lanjutkan ke gamenya. Dan di sini gue bakalan nunjukin ke kalian gimana caranya agar kalian itu bisa cepat naikin level guys. Di sini gue masuk ke rankle dulu. Dan gue mau memperpanjang pet ini dulu guys. Bentar. Mana nih? Gue tadi ada. Nah, ini hadiah dari kode redeem yang ntar gue kasih guys. Kode redeemnya guys. Oke, kita beli dulu ini. Oke, kita renew. Pakai. Dan di sini gue main di server baru ya. Jadi gue masih ada aktif VIP 1 guys. Oke, gue pakai. Dan kita masuk dungeon team, dungeon equip. Di sini kalau kalian mau naikin level itu cepat, kalian bisa GB guys. Nih, gue contohnya ini gue pakai akun gue yang satunya lagi. Maksudnya akun teman gue satunya lagi di sini. Nah, tuh. Di sini levelnya itu udah legendaris level 251 guys. Dan di sini gue baru level 105 ya. Oke, kita masuk ke dungeon XP-nya. Gue automate di sini. Dan jangan lupa guys, kalian harus pakai tuh 2 kali XP. Nah, gue pakai. Di sini masih matching ya. Kita cari dulu. Dan kita lihat guys, sekarang gue ini di level 105 ya. Kita tandain. Nah, berapa level yang bakalan naik kalau gue GB XP guys. Lumayan lama juga ya nyarinya. Nah, gue udah nemu dan tuh bentar gue tunjukin. Nah, di sini teman gue jadi legendaris 251 juga, guys. Soalnya ini ketuanya itu udah legendaris ini ya. Oke, kita masuk ke dungeon-nya. Mari kita lihat seberapa deras XP gue ntar. Oke, gue pakai ini buat naikin powernya ya. And kita lihat. Nah, tuh, gue langsung tuh. Dari 105 kan, sekarang tuh udah 112. Kalian lihat aja ntar sampai akhir. Ini ada 5 menitan, ntar gue skip aja ya. Dan ya, udah kelar ya dungeon XP-nya di sini. Dan kalian bisa lihat sendiri ya. Tadi gue awal level 105. Dan sekarang gue udah nyampe di level 239 guys. Tuh, kalian lihat berapa level yang naik itu? 134. Nah, itu baru kali doang cuy. Tuh. Gue masih ada kesempatan satu kali lagi nih. Oh ya, dan di sini gue juga bakalan ngasih tahu ke kalian kode redeem yang bisa kalian pakai ya. Di sini kita pergi ke mana ini keuntungan ya? Nih, aula keuntungan, kalian pencet keuntungan, terus ke tukar GP. Yang pertama itu ada Juli pencet coy. Next Juli. Nah, ini buat kode redeem pertama. Dan gue tadi udah redeem ya. Nah, tuh karena udah gue pakai jadi nggak bisa lagi. Selanjutnya itu ada yang kedua. Bentar. Nih. Week 333. Nah, ini buat kode redeem yang kedua, guys. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat nih, bentar ini fitur-fitur yang gue buka ya. Apa yang gue dapetin dari kode-kode redeem itu, guys? Nih, gue dapetin 5 kunci perburuan equip, berlian terikat 3 hampir 400-an. Dan ini Ramon XP ya. Tuh, batu refine. Dan ini juga kalian dapat boss ticket hun. Tuh, 3 kunci puncak buat perburuan juga. Nih, kunci equip 3. Tuh, diamond juga 500. Jadi, hampir 1000 lah kalian dapat itu, guys. Dan, ya, mungkin sekian dulu. Info dan tips dari gua. Terus nantikan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. And see you in the next video. Bye-bye guys.